الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله وبنعمته تتم الصالح. Jaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi untuk meneruskan pengajian tadabbur dengan soalan, yang mana pada malam ini kita akan memasuki halaman ke-67 daripada surah Ali Imran, bermula daripada ayat 133 hingga ayat 140. Mari sama-sama kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Sadaqallahul Azim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitulah mereka yang alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
Mereka itu adalah orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa susah dan juga masa senang. Wal kaazimina al ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Baik, dua ayat ini sesudah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka tidak memakan riba, ayat yang sebelum itu, dan Allah perintahkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga diri daripada api neraka dengan meninggalkan riba dan segala bentuk kemaksiatan yang akan mengundang siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan daripada itu, Allah menyeru kepada kita untuk bersegera, wasari' bersegera, bukannya relax-relax, sara'a, kalau orang Arab selalu sebut bisura'ah, cepat-cepat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan dalam ayat 133 ini, bersegera dan berlumba-lumba itu dalam menuju dua perkara. Ada dua perkara yang kita nak bersegera, iaitu yang pertamanya bersegera dalam menuju ampunan atas dosa-dosa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah berlumba-lumba menuju ke syurga. So ada dua perkara yang kita nak berlumba-lumba, iaitu yang pertama berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan dengan cara kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dan yang kedua adalah berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana ciri-cirinya? Apa ciri-ciri orang yang berusaha ataupun bersegera untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Ini dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Adapun keadaan orang yang bertakwa itu dijelaskan. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Iaitulah mereka yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa pun. Mereka kaya ke, mereka miskin ke, mereka senang ke, mereka susah ke, mereka tidak akan meninggalkan perkara ini. Namanya apa? Infak. Maka ini orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya, sifat mereka ini adalah sifat yang tidak mudah marah. Tidak mudah untuk melenting. Maka ini sifat yang ada pada orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Serta yang ketiganya, mereka ini mempunyai sikap, iaitu mudah memaafkan ataupun melupakan kesalahan orang lain. Ini kejap-kejap diungkit balik kesalahan yang lepas. Kejap-kejap dia sebut balik benda-benda yang lepas. Maka inilah tiga ciri yang disebutkan dalam ayat ini terkait dengan siapakah orang yang berlumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya infak, yang keduanya tidak mudah marah, dan yang ketiganya adalah mudah memaafkan. Ayuh kita perhatikan apakah ciri ini ada pada diri kita. Dan kemudiannya ayat 135 dan ayat 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahuinya akan salah dan juga akibatnya. Ulaika jazaohum maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang demikian sifatnya, maka balasannya ialah keampunan daripada mir rabbihim, Tuhan mereka, wa jannatin min tahtihal anhar, dan juga syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Kemudian ayat 135 melanjutkan tentang karakter orang yang
mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan tentang ciri mereka ini, bagaimana komitmen mereka untuk berbuat baik dalam sikap, dan sekiranya mereka melakukan kesalahan, mereka akan segera memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penjelasan tentang ciri-ciri mereka ini, iaitulah mereka selalu mengingati Allah, iaitu berzikir dan juga tidak melalaikan Allah. Kerana itulah apabila mereka melakukan satu perbuatan keji, iaitu dosa besar, ataupun mereka menganiayai diri mereka sendiri dengan berbuat dosa yang di bawah tingkatan perbuatan keji, maksudnya bukanlah dosa-dosa yang besar itu, maka mereka segera ingat akan peringatan keras dan rangan Allah yang terkait dengan perbuatannya itu. Kerana itu mereka segera bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosa dan menyesali perbuatan serta berketetapan hati untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri yang seterusnya terkait dengan orang yang berlumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini selalu dengan zikrullah, mengingat Allah. Maka ketika mana mereka tersilap, mereka akan segera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kemudian ayat 136, ini Allah jelaskan tentang balasan. Oleh kerana kamu mengejar akan apa yang mulia itu, iaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, maka inilah balasan untuk mereka, iaitulah mereka diganjarkan dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sungai, tapi sungai-sungai. Saya pergi ke satu chalet, kemudiannya di tepi chalet itu, di bawahnya itu mengalir sungai. Dan kita rasa tenang, damai, boleh mandi dekat situ, boleh nampak ikan dekat situ. Itu sungai. Ini bukannya sungai sahaja. Ini sungai-sungai. Betapa kita tidak boleh menggambarkan. Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya berada di syurga dan mereka itu kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ini pujian yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudiannya kita lanjutkan pada ayat 137 dan juga 138. Qad khalas min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan yang Allah telah tetapkan. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Haza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan kepada seluruh umat manusia. Bayan linnas. Wahudan dan juga petunjuk, wa mau'izah dan juga pengajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Sebab itu ayat ini mengajak kepada kita sebagai orang yang beriman. Setelah peristiwa kekalahan yang menimpa orang-orang yang beriman, disebabkan oleh sikap tidak sabar, tidak patuh kepada komando pemimpin mereka, kita baca tentang ayat-ayat yang sebelumnya terkait dengan kekalahan di dalam peperangan. Itu disebabkan adanya isu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula peristiwa-peristiwa yang disertai dengan pemahaman yang mendalam di atasnya agar peristiwa itu menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya ini dengan qad khalas min qablikum sunan. Telah menjadi ketetapan orang-orang yang sebelum daripada kamu pun. Sebab itulah Allah kata fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ini supaya apa? Supaya kamu mengambil pelajaran. Dan bukannya untuk bersukaria, bukannya hanya untuk bergembira. Sebab itu musafir itu hakikatnya menambah iman.
Tapi ada orang yang bermusafir, tidak bertambah iman, jadi itu merupakan satu kepelikan. Benda yang pelik. Macam mana musafir tidak bertambah iman? Ketika mana kamu melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di sana sini, tiba-tiba tidak bertambah keimanan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang ayat ini bagaimana orang yang beriman bahawa sistem ketentuan Allah iaitu sunnatullah. Sunnatullah ni maksudnya hukum alam. Hukum alam ni benda yang berlaku pada alam ini. Apa yang berlaku pada alam ini? Api hukumnya, sunnatullahnya panas. Air yang dalam keadaan biasa, itu sunnatullahnya mengalir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah sunnatullah yang pernah berlaku terhadap orang yang terdahulu. Maka itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa Taala mengutuskan para rasulnya, mereka mendustakan para rasul itu, maka Allah memperlakukan ketentuannya kepada mereka, iaitu Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Sebab itu kalau kita berjalan, kita melihat bagaimana negeri-negeri yang pernah Allah binasakan disebabkan mereka ini tidak taat kepada rasul mereka, mereka tidak taat kepada pesuruh Allah. Maka sebelum daripada mereka sudah berlaku ketetapan, iaitu dihancurkan. Dan Allah bagi peringatan direct kepada mujahidin yang berjuang bersama Rasul. Tetapi berlaku satu perkara yang tidak diingini, maka ini pelajaran yang besar. Supaya siapapun, jangan sampai kita melanggar kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Kerana dengan melanggar perintah Allah dan juga perintah Rasulullah, kita perhatikanlah bagaimana ketetapan yang sudah berlaku dahulu. Hari ini bila kita melihat bagaimana keadaan di sekeliling kita, berlakunya kehancuran sedikit demi sedikit, berlakunya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di sekeliling kita dalam keadaan kita tahu itu murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa sunnatullah itu berulang. Ketika mana kita mengingkari Allah dan juga mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhati-hatilah, watch out daripada sekarang. Apa yang berlaku itu adalah kerana kerja tangan kita, maka jangan sampai kita biarkan kerja tangan ini berterusan. Kembalilah segera kepada Allah, maghfirah, agar kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana dahulu Allah menghapuskan musuh-musuh kebenaran, maka sampai bila-bila pun itu akan terus berulang dan berulang. Selanjutnya Allah mengingatkan bahawa apa yang disebutkannya dalam ayat-ayat ini berfungsi sebagai penerangan bagi umat manusia agar apa? Kita dapat mencari perbezaan yang benar, yang salah, petunjuk dan juga kesesatan. Juga petunjuk bagi mereka untuk menuju keselamatan dan sebagai bahan pelajaran bagi orang yang bertakwa, kerana mereka telah memiliki potensi keimanan dan ketakwaan untuk mencari pelajaran yang baik. Sebab itu kita dianjurkan untuk setiap hari terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Dan belajarlah, salah satu daripada pelajaran besar yang perlu kita perhatikan adalah tentang sirah. Perhatikan tentang perjalanan orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kita. Kerana orang yang memahami sejarah adalah orang yang mereka tidak mengulangi perkara-perkara yang buruk dalam sejarah. Kalaupun mereka mahu mengulangi, mereka pasti mahu mengulangi perkara-perkara yang indah dalam sejarah. Dan sunnatullah, sekali lagi, ialah satu perkara yang telah ditetapkan, dan itulah ketetapan yang berulang dan berulang dan berulang. Maka apakah kita tidak mahu mengambil pelajaran daripada ketetapan yang berulang itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemudiannya ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. In kuntum mu'minin, orang yang iman itu mantap. Dan iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh tilkal ayyam mudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin.
Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka, iaitu tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrikin yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang telah yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya, dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Baik. Kandungan ayat 139 dan juga 140 ini berisi ungkapan belasungkawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman di atas musibah yang menimpa mereka dalam peperangan Uhud. Dalam hal ini Allah berfirman yang isinya itu adalah, janganlah kamu menjadi lemah. Allah ingatkan kita, kerana kekalahan itu jangan pula kamu jadi lemah kemudian kamu meninggalkan jihad dan juga amal. Dan jangan pula kamu bersedih hati atas kepergian kawan-kawan kalian yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikatnya kalian lebih unggul, yakni kalian menang atas musuh-musuh kalian pada waktu yang lalu dan waktu yang akan datang, dengan syarat. Dengan syarat beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat-ayat ini menerangkan dalam keadaan supaya ketika mana berlaku kekalahan, maka bacalah kembali ayat-ayat yang begini yang menenangkan kita. Kerana memang itu silih berganti. Dan dalam keadaan silih berganti kemenangan dan kekalahan itu, maka perhatikanlah apakah sebab kemenangan dan sebab kekalahan. Dan pattern itu kita boleh duplicate daripada semasa ke semasa. Dan ketahuilah, jika kalian terkena musibah dengan luka ataupun kematian, janganlah itu menjadikan kita ini hina untuk meneruskan tugas jihad yang berikutnya. Sebab apa? Musuh kalian juga, bila kita mengalami sesuatu musibah, ingat balik betapa Allah juga pernah menimpakan musibah kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah dalam peperangan Badar. Peperangan adalah kemenangan dan juga kekalahan yang selalu bergilir-gilir. Pada satu ketika kamu berada dalam kemenangan dan pada satu ketika kamu akan berada dalam kekalahan. Itulah sunnatullah yang tidak boleh menyebabkan kita ini apabila menang kita semangat berkobar-kobar kan, untuk berjuang. Tapi bila kita kalah, kita mula rasa tak semangat, dia mula rasa tak nak berjuang lagi. Jangan sampai berlaku perkara itu dalam kehidupan kita. Kemudian sesudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penghiburan yang penuh dengan kata-kata bijak, sebagai hiburan. Ayat-ayat ini sebagai hiburan. Wala tahin wala tahzanu wa antumul a'law. Kamu jangan rasa lemah, jangan kamu rasa sedih, sedangkan kamu itu dalam keadaan a'laun. Kamulah orang-orang yang tertinggi ketika mana kamu mengatasi musuh kamu. Tapi dengan syarat, in kuntum mu'minin. Kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dalam ayat 140 Allah berfirman, kami pergilirkan di antara manusia supaya kita semua mendapat pelajaran. Yang ini, peristiwa yang menyakitkan itu nampak jelas keimanannya bagi orang-orang yang beriman, dan memang begitulah realitinya. Bila menang dan bila berlaku kekalahan, realiti pada ketika itu maka terjelaslah puak-puak munafik ni. Puak-puak munafik ni, dia biasalah kalau kalah, tengok aku dah kata dah. Maka mereka pun kembali kepada pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu orang munafik besar. Sementara orang yang beriman akan melanjutkan perjalanan mereka memasuki medan laga, maka dengan demikian lampaklah keimanan mereka. Terkadang cerita ini diberikan dengan kemenangan, kemenangan, kejayaan, kejayaan, kejayaan. Kita tak nampak puak-puak munafik. Nak tahu puak-puak munafik ni waktu bila? Tunggu waktu-waktu kelemahan, waktu-waktu kekalahan, waktu-waktu kesusahan. Maka ketika itu akan terjelma di depan mata kita. Ni rupanya puak-puak munafik. Kan? Waktu senang dia ada. Waktu dia susah, dia akan larikan diri. Selain itu, kejadian ini juga menetapkan sebahagian orang-orang yang beriman itu sebagai syuhada yang berjumlah 70 orang syuhada. Empat daripadanya berasal daripada muhajirin yang paling mulia, iaitulah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, Mus'ab bin Umair,
sementara yang lain itu berasal daripada kaum Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pelajaran daripada perang Uhud ini, kalau kita belajar, maka ialah satu perkara yang sangat bermanfaat kepada orang yang beriman. Iaitu apa? Kita ulang semula. Apa dia? Pentingnya untuk kita patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu berlaku direct kepada orang yang mengingkari Nabi. Dalam keadaan saya nak memilah perkataan itu amat khawatir. Tapi kita dalam situasi untuk belajar memahami. Dan situasinya adalah apabila kepatuhan itu diingkari. Maka penyebabnya adalah kekalahan. Adapun kalau mereka patuh ataupun inilah sunatullahnya. Ketika mana patuh kepada Rasulullah, maka kemenangan demi kemenangan akan boleh diraih sehingga boleh menjatuhkan kekuatan kafir dan pengaruh-pengaruhnya serta menjauhkan mereka daripada bumi Jazirah Arab. Dan kita pun belajar tentang sejarah selepas daripada itu, bagaimana perangan Uhud menjadi pelajaran besar kepada umat Islam, sehingga kan selepas-selepas itu kita akan melihat bagaimana Islam terus berkembang dan berkembang dan berkembang sampailah peperangan Ahzab itu, Jazirah Arab berusaha untuk memerangi Madinah, sebuah tempat yang kecil, tapi mereka tidak berjaya mengalahkan Madinah, dan ketika itulah Islam terus berkembang ke serata tempat oleh kerana izzah, kemuliaan dan juga kekuatan. Sebab itu umat Islam ini amat penting untuk kita memperhatikan bagaimana kita boleh membina kekuatan sehingga kekuatan itu kita tidak mudah lagi untuk diperkotak-katikkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah secara ringkas pelajaran ataupun kefahaman daripada ayat 133 sampai ayat 140, yang mana untuk keterangan yang lebih detail itu sebenarnya ini slide yang pernah saya susun semasa saya menyampaikan tadabbur berdasarkan Al-Aisar. Itu komplit daripada surah Al-Baqarahnya dan kemudian surah Ali Imrannya. Ada dua surah yang komplit. Boleh hajah-hajah kalau mau mengikuti pengajian itu komplit, sudah ada pengajian itu. Dan hajah-hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita perhatikan pula bagaimanakah titik-titik tadabbur yang mahu kita perhatikan daripada ayat-ayat itu tadi, apa persoalan-persoalan yang dikemukakan. Baik, seperti mana biasa ada 7 persoalan yang kita mahu bicarakan bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Saya mohon maaf malam ni saya terlewat sedikit berkongsi link. Tadi hampir Aisyah je juga baru saya berkongsi link. Namun harapannya insyaAllah jajah kita dapat terus istiqamah sama-sama pada hari Selasa malam. Saya mendoakan hajah-hajah juga terus bersemangat untuk belajar dan juga tolong doakan saya juga dalam keadaan sihat wal afiah untuk terus menyampaikan mesej-mesej yang baik daripada Al-Quran untuk menjadi panduan kita bersama-sama dalam menempuhi kehidupan kita kehadapan dan kehadapan lagi insyaAllah. Ayat ini iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah sifat bagi orang yang mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka soalannya adalah apakah kepentingan untuk menahan kemarahan setelah berbelanja, kerana sebelumnya itu terkait dengan riba. So apa kaitannya menahan kemarahan setelah berbelanja? Baik, apabila disebut perkara yang paling sulit untuk ditinggalkan dan dibelanjakan, itulah namanya wang. Diikuti juga perkara yang paling sulit untuk ditahan, maka dia telah berkata wal kazimin, itulah orang yang menahan marah walaupun kemarahan tersebut sudah sampai ke kemuncaknya untuk meletus.
Maka itu keterkaitannya. Bila disebutkan sebelumnya itu tentang berbelanja yang sehingga jangan sampai kamu terlibat dalam transaksi riba, yang di sini terkait dengan menahan kemarahan. Kerana dua perkara ini adalah dua perkara yang sukar untuk ditahan. Dan duit, duit ini kalau ada di tangan, kemudian banyak pula itu, dan dalam keadaan dia boleh sahaja berbelanja, itu Masya Allah, Tabarakallah, ada yang sampai selamba dia je kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah gambaran tentang bagaimana menahan keluarnya ia itu, bukanlah kedekut tetapi menahan daripada ke jalan yang salah. Maka begitulah kemarahan. Kemarahan ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk ditahan. Dan kita kalau geram, tak payah jauh-jauh lah. Kadang kan anak kita, cucu kita dengan pasangan kita macam mana. Tak payah tanya orang lain. Kita sama je. Saya pun sama je. Dan dia mudah untuk keluar. Nak tahan itu bukan perkara yang dan, jadi sebab itu disebutkan tentang kemarahan setelah perbincangan sebelum itu terkait dengan belanja. Kerana dua perkara ini adalah susah untuk ditahan. Ada yang senang tahan wang ni. Kalau dia banyak lah. Kalau tak banyak pun kadang susah juga nak tahan. Baik. Yang kedua, masih lagi pada ayat yang sama. Iaitulah orang yang menafkahkan hartanya. Lapang ke, sempit ke. Orang yang menahan amarahnya dan mereka memaafkan kesalahan orang. Dan Allah suka orang yang berbuat kebajikan. Ini sifat orang yang bertakwa, yang mengejar jannat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalannya, apakah faedah pertama yang akan kamu perolehi dengan menahan kemarahan dan kamu suka memaafkan orang lain? Dan bagaimanakah cara itu? Yang pertama, apa faedah dia? Yang kedua, bagaimana? Baik. Menahan kemarahan dan memaafkan orang lain sesungguhnya adalah perbuatan yang terbaik untuk dirinya dan untuk orang lain. Bukan dirinya saja. Bukan untuk orang lain saja, bahkan untuk dirinya. Sekiranya perbuatan baik itu dilakukan untuk dirinya atau untuk orang lain, maka itu adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik untuk orang lain dan terbaik juga untuk diri kamu sendiri. Seperti mana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maka yang pertama faedah akan diperolehi oleh orang-orang yang melakukan kebaikan ini adalah faedahnya kembali kepada dirinya sendiri. Satu orang yang menahan kemarahan, maka faedahnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Satu orang yang memaafkan orang lain, maka faedahnya itu juga kembali kepada dirinya sendiri. Maka itu faedah yang pertama yang dirasai. Kamu buat baik, kamu pasti akan dapat rasai kebaikan itu. Kamu buat jahat, kamu pasti akan dapat rasai kejahatan itu. Sebab itu dia ibarat kita kalau jam yang selalu ada, apa jam tu namanya? Dulu kalau kat masjid adalah, sekarang dah susah nak jumpa kan. Yang jam besar dulu tu kan. Dia ada ting ting. Kemana dia dihayun, dia akan balas balik hayunan tu. Begitulah keadaan kehidupan kita ini. Seperti mana jam itu, hayunannya itu. Maka siapa yang hayun kebaikan, maka dia akan berbalik kebaikan kepada dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ayolah kita berusaha untuk menahan kemarahan dan juga memaafkan orang lain. Dan ini bukan perkara yang mudah nak tahan dan nak memaafkan orang lain. Maafkan ni maksudnya orang tu buat silap dengan kita. Kita kalau tak ada orang nak buat, orang buat silap dengan kita, kita mungkinlah tak ada apa-apa pun nak maafkan. Tapi orang buat silap dengan kita, itu tak mudah nak maafkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Orang tuduh kita macam-macam.
Dia bawa cerita tentang kita macam-macam. Dia jaja cerita kita sampai orang kampung tengok muka kita pun meluat. Orang kampung tengok muka kita, dia tak sangka jahat rupanya. Rupanya bukan dia yang jahat. Rupanya kawan tadi dia yang buat buat mulut. Dan dia pergi sebarkan fitnah, dia bagi tahu satu orang kampung tentang orang ini jahat dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dalam keadaan seteruk itu pun, kalau dia boleh memaafkan, masya-Allah tabarakallah. Inilah keadaan di mana memaafkan ini adalah terhadap orang yang biasanya pernah menyakitkan ataupun melakukan kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka caranya memang kena belajar menahan kemarahan. Ketika mana ada sahaja perkara yang salah di depan mata kita, kita rasa nak jerit, tundukkan, rendahkan suara kita. Jangan jerit, cakaplah baik-baik. Ada perkara yang kalau kita nak berletih, tapi kerana kita menahan kemarahan kita, maka kita kurangkan percakapan gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah suka orang yang berbuat muhsinin, kebajikan. Soalan, keluarkan ayat yang menyatakan sifat daripada sifat orang-orang yang bersegera memohon kemaafan dan juga akan memasuki syurga. Ini yang kita bincangkan. Antara sifat mereka itu adalah mereka ini adalah orang yang selalu menahan kemarahan ketika mana mereka dipenuhi dengan amarah. Kita sekarang nak tahan marah. Tahan marah. Boleh je tahan marah. Sebab apa? Pasal kita bukan dalam keadaan nak marah. Tapi cuba dalam keadaan kita nak marah. Dalam keadaan kita gerak. Pada masa itu, hanyangan halang. Hanyangan cakap apa-apa dah. Aku memang kaya aku dah gerak. And Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampailah dikatakan bahawa lelaki itu telah menahan amarahnya. Ataupun telah menahan marahnya. Dan sekiranya dia menahan kemarahan itu, maka dia memelihara dirinya daripada melakukan apa yang mampu dilakukan oleh mereka yang berada dalam keadaan yang dipenuhi dengan kemarahan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka inilah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang mengejar dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adalah orang yang mereka sangat menahan diri mereka daripada kemarahan. Ya Karim. Sekali lagi, marah ini waktu kita tak ada apa-apa senang kita nak sebut tahan marah. Tapi cuba kita diuji dengan perkara yang menyebabkan kita memang nak marah sangat-sangat. Pada ketika itu kita akan rasa, ya Allah. Ya Allah, tahanlah, 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 tahan. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalas min qablikum sunanun fasiru fil ard. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Ini Allah sebutkan tentang ketetapan sunatullahnya yang telah berlaku dan Allah suruh kita untuk berjalan di atas muka bumi ini. Tujuannya apa? Supaya kita bertambah iman dan lihatlah bagaimana keadaan orang yang pernah dalam keadaan denial. Bahkan hari ini pun kita banyak yang berada dalam keadaan denial. Kita berada dalam keadaan penafian. Benda-benda yang berada di depan mata kita, kita anggap seperti mana ia tidak berlaku. Tidak berlaku. State of denial hari ini berluas. Sebab itu dalam perkara ini, membaca sejarah dan mengetahui keadaan sebuah umat terdahulu sangat penting. Sangat penting. Sebab itu penting untuk kita juga belajar tentang sejarah. Satu per tiga daripada Al-Quran itu adalah kisah. Maka ambil tahu tentang kisah. Kalaupun kita tidak mahir yang lain-lain, ayuhlah minimal kita telusuri di dalam Al-Quran akan sekian banyak ayat-ayatnya itu satu per tiga adalah kisah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jawapan Ibn Asyur menyebutkan dalam ayat ini menjelaskan
tentang kepentingan mempelajari ilmu sejarah kerana di dalamnya terdapat faedah mengenai perjalanan penceritaan di bumi. Selain itu juga kita akan tahu bagaimana cerita orang-orang yang terdahulu, sebab-sebab baiknya sebuah umat dan sebab rosaknya sesebuah umat. Ada satu kitab yang mengarang tentang model kebangkitan dan juga kejatuhan umat Islam selama zaman berzaman. Itu semua ada pattern. Ada pattern. Dan pattern itu memang kita dapat belajar. Bila kita belajar dan juga kita mendalami tentang sejarah. Kita mahu mengurangi sejarah kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah bagaimana Rasulullah memimpin. Kita mahu mengulangi sejarah ketamadunan Islam seperti mana kehebatan Islam di zaman para sahabat Khulafa ar-Rashidin, maka perhatikanlah bagaimanakah pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat pada ketika itu, dan binalah pemimpin dan juga masyarakat seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu ilmu terkait dengan sirah, sejarah adalah satu perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Kerana apa? Dengan memahami tentang perkara tersebut, maka kita akan dapat menuju ke arah kebenaran yang boleh membaiki umat ini, ataupun kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang boleh merosakkan umat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi penting untuk kita belajar sejarah itu. Itu yang keempat. Yang kelima. Ajah-ajah masih okey lagi sama-sama dengan saya pada malam ini. Saya khawatir saya cakap panjang lebar dan sampai sekarang rupanya yang kat sana lain. Saya tidak tahu apakah keadaan haji-haji di tempat masing-masing, tapi saya doakan supaya haji-haji dalam keadaan as-sihah wal-afiyah dan dalam keadaan terus bersemangat untuk kita menelusuri tadabbur dengan soalan ini. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Kak Ara dan teman-teman yang lain juga. Saya fikir dalam keadaan yang okey pada waktu ini. Sekiranya okey, boleh tak kita tulis di ruangan chat itu okey. Okey. Bagi yang berada di Zoom, tulis okey. Yang di Facebook ataupun di tempat lain juga boleh tuliskan okey. Supaya saya tahu semua dalam keadaan yang baik pada waktu ini. Terima kasih juga Hajah Khairunisa, Hajah Juriah yang Hajah Normalah, Hajah Zura. Alhamdulillah sedang mencatat apa yang diajarkan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Hajah Masjunah juga alhamdulillah. Hajah Radha juga alhamdulillah. Okey. Baik, kita memasuki persoalan yang kelima. Ada tiga lagi persoalan, dan persoalan yang kelima adalah hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Terima kasih Hajah Masitah. Alhamdulillah, okey ya. Baik, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Soalan. Al-Quran adalah untuk semua, manakala petunjuk dan nasihat adalah untuk orang yang bertakwa sahaja. Maksudnya apa? Al-Quran, haza bayanul linnas. Al-Quran ini adalah keterangan untuk seluruh manusia. Tapi keterangan ini dia hanya menjadi petunjuk dan juga nasihat ke arah kebenaran bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Baik. Jawapannya adalah Al-Quran secara umum memang untuk orang memahaminya. Itu fungsi supaya kita faham. Akan tetapi petunjuk dan juga nasihat kebenaran itu hanya untuk orang yang bertakwa. Tadi kita sudah bicarakan tentang ciri orang yang bertakwa tadi. Apa cirinya? Antara lainnya adalah orang yang berinfak. Itu terkait dengan berbelanja. Mengeluarkan harta. Sebab itu dalam mengeluarkan harta juga, jangan sampai kita kedekut dan jangan sampai kita melampau. Melampau itu dia jadi membazir. Orang yang menahan kemarahan, orang yang memaafkan. Maka orang-orang yang macam ni, mereka inilah orang yang disebutkan sebagai orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa. Sebab itu kita kena bina ciri takwa dalam diri kita
Dan orang yang bertakwa inilah mereka yang akan mendapat petunjuk dan juga nasihat ke jalan kebenaran. Adapun Al-Quran itu secara umumnya berfungsi untuk supaya kita dapat memahami bayan linnas, supaya kita sebagai manusia mendapat kefahaman. Berapa ramai yang ada pemahaman tentang itu, tentang ini, ini kaza wa kaza, kaza wa kaza, kaza wa kaza, tapi mereka tidak beramal. Dan memang amal itu memerlukan kepada petunjuk dan juga nasihat ke jalan kebenaran. Petunjuk itu amat penting supaya kita boleh beramal. Dan sebab itu binalah takwa. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum bihi. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Baik. Adakah kekalahan sementara orang Islam ini akan menafikan ketinggian dan kemuliaan darjat mereka? Jelaskan maksud ayat ini. Apakah kekalahan, bukti kelemahan dan bukti kerendahan darjat? Adakah itu? Baik. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah, iaitu dalam berjihad menentang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh kamu juga. Maka Allah akan bersama-sama kamu dalam mengalahkan mereka. Sesungguhnya diperlihatkan kepada kamu beberapa pengajaran dalam peperangan Uhud, iaitu terdapat perkara yang tersembunyi dalam mengikuti arahan ketua. Sebab itu kita nampak benda ni simple, ikut arahan. Tapi sebenarnya benda ni sangat besar sehingga dia mengakibatkan kemenangan dan juga kekalahan. Sebab itu kepemimpinan adalah satu perkara yang sangat luar biasa dan sangat perlu diberikan perhatian. Bijak kita memilih pemimpin dan bagus pemimpin yang memimpin itu, maka selamatlah orang-orang yang berada bersamanya. Tapi kedangkalan dan juga kebodohan orang memimpin, maka dangkal dan juga bodohlah rakyat ataupun orang-orang di bawah yang dipimpinnya. Maka mengikuti arahan ketua yang bijaksana, apatah lagi ketuanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pastilah satu perkara yang nampak simple, patuh, tapi ia tidak simple dan dia tidaklah semudah itu, kerana kepatuhan itu mengakibatkan kemenangan dan juga kekalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih untuk apa yang telah menimpa kamu akan kekalahan daripada mereka, dan perkara yang menimpa itu bukanlah perkara yang buruk bagi kamu. Sebab itu kalau ada yang beranggapan bahawa kekalahan itu adalah noktah, kekalahan itu adalah gambaran keburukan, kekalahan itu adalah gambaran kita ini tidak bagus, watch out. Kerana ayat ini memberikan gambaran tentang wala tahzan, jangan kamu sedih. Kerana kemenangan dan kekalahan itu Allah gilirkan, dan bagaimana kemenangan dan kekalahan itu ada syarat yang besar sama-sama dengannya, iaitulah ketaatan kepada ketua. Sila taat kepada ketua yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Pada zaman ini, kita tidak sewenang-wenangnya mahu mentaati sesiapa sahaja. Tapi kalau kita mempunyai ketua, maka ketua itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Maka selayaknya mereka itu juga ditaati dan juga diikuti. Sesungguhnya kamu dalam keadaan antumul a'laun. Allah kata kamu itu tinggi darjatnya di dua tempat, iaitu dunia dan juga akhirat. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Kamu benar-benar beriman. Bukan celup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu jangan kita pernah menafikan ketinggian darjat kita sebagai orang yang beriman. Dan jangan pernah rasa lemah bagi orang yang mahu terus melaksanakan dakwah. Kerana orang yang melaksanakan dakwah ni adalah orang yang mengajak manusia ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia. Kita tidak mengajak orang ke tempat yang rendah, ke tempat yang hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sekali lagi ayat ini berulang untuk pelajaran kita, iaitu soalannya, bilakah orang Islam boleh mengakui kekalahan terhadap orang kafir? Bila? Bila boleh mengakui kekalahan? Baik, jawapannya adalah dalam ayat ini digalakkan untuk kita supaya jangan berputus asa terhadap musuh, kerana sesungguhnya orang Islam itu sangat kuat. Hal ini kerana mereka tidak melihat kebangkitan mereka setelah kalah. Maka bilakah masanya orang Islam boleh mengakui kekalahan terhadap orang kafir?
wala tahinu wala tahzan. Allah kata jangan kamu lemah dan jangan kamu bersedih hati. Means what? Means tidak ada masa untuk kamu mengaku kalah terhadap orang kafir selama mana kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya masanya untuk mengaku kalah. Kerana selama kita masih hidup, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka selama itulah kita akan terus melakukan kebaikan dan tidak berputus asa. Saya mohon maaf, tidak ada yang mengingatkan kepada saya. Saya tidak tunjukkan slide daripada tadi rupanya. Ya Karim. Baik. Berharapnya boleh jelas ya apa yang saya sampaikan tadi. Iaitu daripada tadi terkait dengan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa Al-Quran menjadi petunjuk dan juga nasihat kepada orang yang bertakwa. Itu kerana orang yang bertakwa, mereka itulah yang selayaknya mendapat petunjuk dan juga nasihat. Adapun Al-Quran itu secara umumnya diketahui sebagai bayan linnas, penjelasan bagi manusia. Kerana tidak sedikit orang yang mendapat penjelasan tapi mereka tidak beramal, dan mudah-mudahan kita dapat penjelasan dan kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam tadi bercakap tentang betapa jangan kita ambil mudah terkait dengan arahan ketua. Kerana arahan ketua itu adalah perkara yang tersembunyi yang menyebabkan kekalahan dan juga kemenangan. Berakibat kemenangan dan juga kekalahan itu, di sebaliknya itu adalah ketaatan kepada ketua yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Dalam keadaan ini, ketua mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita ini menganggap bahawa kekalahan itu adalah sebuah penghinaan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menggilirkan kemenangan dan juga kekalahan supaya kita belajar dan ingat sebagai satu orang yang beriman kita ini antumul a'laun. Selama-lamanya kita mengingat bahawa orang yang beriman adalah orang yang selalu berada dalam keadaan yang tinggi, dalam keadaan yang mulia. Dan jangan kamu sedih, jangan kamu berputus asa. Dan bilakah kita boleh mengakui kekalahan kita terhadap orang kafir? Tidak ada. Kerana selama-lamanya umat Islam ini adalah orang yang tidak berputus asa. Dan umat Islam, kita tahu bahawa kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjuang. Orang yang berjuang hanya ada dua. Tak syahid, dia menang. Tidak menang, dia syahid. Di mana kedua-duanya itu adalah kemuliaan dan juga kebaikan. Wallahu a'lam, itu sehingga 7 persoalan pada malam ini, iaitu pada malam ini bertarikh 26 hari bulan 9 tahun 2023. Apakah pelajaran-pelajaran besar daripada ayat-ayat yang kita baca pada malam ini? Baik, saya simpulkan ada sekitar beberapa pelajaran. Lagi kita ambil pelajaran yang pertama terkait dengan apa yang terkandung pada ayat-ayat di halaman ini. Apakah pelajaran-pelajaran untuk kita? Yang pertamanya adalah ketika mana bercakap tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercakap tentang syurga, jangan lagi kita termasuk dalam kalangan orang yang relax. Dalam kalangan orang yang let lu esok ada lagi. Dan let lu malam nanti ada lagi. Let lu tahun depan ada lagi. Tak. Bukan orang-orang yang relax. Orang-orang yang begini adalah orang yang serib. Orang yang berlumba-lumba. Dan orang yang bersegera. Orang yang bersegera, kita tahu keadaan bersegera. Sara'a. Segera. Dia bukannya dalam keadaan relax. Sebab itu, sudah berapa lama kita relax? Maka malam ini ayolah kita mengambil pelajaran supaya kita bukanlah termasuk lagi dalam kalangan orang yang relax, steady. And maka perhatikan bagaimana infak kita, bagaimana kita mampu untuk menahan kemarahan kita dan mampu untuk memaafkan orang lain.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini semua adalah ataupun dalam keadaan kita tersilap, apakah kita cepat memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh daripada sekarang binalah ketakwaan sungguh-sungguh, jangan kita bermain-main lagi untuk mengejar keampunan dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika mana kita melakukan kesalahan, orang yang beriman adalah orang yang akan cepat meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Suatu menjadi jadikan ia sebuah kelaziman dalam kehidupan kita. Apabila berlaku sahaja kesilapan, maka segeralah istighfar. Dan istighfar itu bukan hanya sekadar apa yang terungkap di mulut, tapi biarlah itu apa yang juga berada dalam hati kita. Dan kita zahirkan dalam keadaan kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiganya, pelajaran besar untuk kita bersama-sama pada malam ini adalah ayuh belajarlah sejarah. Kerana sejarah itu sesuatu yang telah berlaku. Dan Allah menyebutkan tentang qad khalas min qablikum sunan, betapa ketetapan-ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sudah berlaku sebelum daripada kita. Maka ketahuilah bahawa ketetapan itu juga pasti akan berlaku terhadap diri kita. Maka beruntunglah orang yang bijak membaca zaman, bukanlah kerana dia ahli nujum, bukanlah kerana dia ini pandai meramal, tidak, tapi kerana kita pernah membaca sejarah dan kita pernah melihat perjalanan sejarah dan kita memahami pattern sejarah. Maka orang macam ni adalah orang yang beruntung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya fikir itu dahulu untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. Saya kembali menyerahkan kepada Hajah Redha sebagai penutup untuk kita pada malam ini. Daripada saya, itu dahulu. Hazabillah wa taufiq. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Hajah Redha. Kembali semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dengan ilmu yang Ustaz kongsikan pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Jadi saya tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.